Harus menerapkan protokol kesehatan adalah salah satu syarat aktivitas keagamaan dapat dilakukan kembali di rumah ibadah. Seperti ibadah wajib yang terdiri dari sholat lima waktu hingga sholat Jumat berjamaah. Tak terkecuali di Masjid Raya Al-Azom, Kota Tangerang, yang akan memulai kembali ibadah sholat Jumat pada 12 Juni 2020. Insya Allah Masjid Raya Al-Azom besok akan melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, setelah beberapa waktu tidak menyelenggarakan sholat Jumat ya, karena dengan adanya wabah virus corona. Khairuddin juga menyampaikan kesiapan pihaknya untuk membuka kembali kegiatan di Masjid Raya Al-Azom di tengah pandemi COVID-19, tentunya dengan memenuhi aturan protokol kesehatan seperti dengan telah dilakukan penyemprotan disinfektan oleh PMI Kota Tangerang dan oleh karyawan Masjid Raya secara rutin. Pengaturan jarak antara jamaah 1 meter serta pembatasan kuota jamaah hingga dikurangi hingga 50%. Tentunya dengan adanya protokol kesehatan, kapasitas Masjid Raya Al-Azom ini yang tadinya di dalam itu sekitar 10.000 itu jadi hilang 50%, ya, 2 sub jadi 1 sub. Nah, ini kira-kira ya sekitar 2.500 sampai 3.000 lah kapasitas ini berkurangnya banyak. Jamaah dihimbau juga untuk selalu mengenakan masker sebelum, selama, dan setelah beribadah di masjid, membawa alat sholat masing-masing, dan telah berwudu dari rumah. Tim Liputan, Tangerang TV.